Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usbudi ya. Kali ini saya melihat sebuah kendaraan sepeda ontel antik ya. Ini apa nih? Sini ada tulisannya teman-teman. Dan hampir tahun berapa ini? Ini masih melekat platnya. Ini hampir 99% ori. Dimulai dari ininya. Terus stang-stangnya, ada speednya juga. Kurang suaranya. Wah, kayak gitu. Mantap-mantap. Terus apalagi untuk lampunya, bos. Ini bos. Misalnya ini nanti bisa dilepas dah. Apa nih? Daripada saya nyambung ini, ya. Ini kan masuk. Yeah. Ini nanti kan dapat sini. Oh. Mending ini tok satu utuh gitu. Utuh. Nek iso bisa dilepas. Dibuatkan duduan gini itu tuh ya. Betul. Jale se, iso duduk, iso cepet ora. Nggih. Nah, ini kan wagu, ada sambungannya. Eh, mboten bautan. Eh? Bautan mboten. Bautan ini dari bawah. Oh, sih. Bautan bisa. Aku ni rono. Oh. Wah, aku ni rono kan. Jas padang. Ini mau dikeluarkan dari kandang, Bro. Hamper nggih, tahun pinten nih, Pak? Hamper. Di Mampat. Wah, rung lahir kula. Ori, rung aset, 12 juta. 12 juta. Wah, ini. Wah, aku tak batin lur. 12 juta. 12 juta. 12. Entake 1 juta nek bayar 12. 11 rak popo. Nah, 11 di luar jujur-jujuran 11 juta. Kalau dengan saya 12 ya. Nih, komentar kan tadi. Untuk standarnya masih ori. Ori. Hamper. Ori. Ini masih ori semuanya teman-teman. Untuk ininya masih ori juga, Jerman. Ini 3 speed untuk belakangnya. Ini juga masih ori hamper ya. Lagi. Ini ada kuningannya, pengunci apa? Roda Victory. Ada passwordnya di sebelah sini. Untuk ini juga ori teman-teman. Tampilannya kayak gini, ini belum dipoles ya, belum poles keseluruhan. Ori masih asli, bawaan halus kemling gitu. Ini juga masih bawaan. Nah, ini speednya, untuk kontrol speednya di dalam sini, tarik ulur kayak gitu. Lens. Ini enggak ada tulisannya, tapi ini kemungkinan ori juga. Masih ada pompanya. Ini belum ada main atau las-lasan sama sekali. Ini asli juga nggih, bos nggih. Bos. Ya pasangannya kan bos. Oh, bos asli. Bos itu juga kategori asli ya. Nah, palak ini strom palak asli mini facet asli ini. Oh iya enggak sing nang kocokan kocok ya. Ini halus, enggak kasar, ngereme ya, sangat halus mbok, kayak hidrolis kalau saat ini. Iya, halus teman-teman. Mantap. Sabuk memeluk istri. Nah, memeluk istri, tapi bukan istri orang nggih. Cer. Ini remnya, remnya kayak gini sistemnya. Tuas. Klak, mekanik ke bawah. Mekanik ke bawah. Dari bawah. Set. Gerak menuju ke tromol. Jadi remnya sudah tromol nih ya. Di jam set. Masih punya cik-cik nih. Oh. Masih bunyi cik-cik nih. Bunyinya bunyi. Ini. Nah. Cik-cik tuh. Hamper cik-cik. Okay. Oh, ini namanya hamper cik-cik. Oh, ada tik-tik-tik-tik gitu. Kayak jam ya bunyinya. Nah. Terusan speednya. Speednya itu masih fungsi juga 1, 2 kayak gitu. Jadi caranya itu di sambil digini ke diobel. Terus kalau ini mau pindah
ini diginikan, ambil di ini diundur ke kayak gini, nanti pindah. Oh gini, nah ini. Jadi ini semakin kenceng, gua ini digini ke, saya diundur kayak gini, pindah ke atasnya. Oke, itu diginikan lagi, tambah kenceng, tambah obrolan, tambah kenceng, bisa diturun ke. Wah, ini gini teman-teman, klek 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 bisa naik, klek klek gitu. Tapi harus hati-hati itu ya. Ini barang antik, kabelnya sendiri sangat kecil teman-teman. Pokoknya mantul, mantap ini barangnya, luar biasa, istimewa, baratannya indah. Ini mantap, 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 mantap. Ini dilepas 11 saja, kalau dengan saya 12 karena barangnya istimewa. Ini kemarin masih ada, tapi aksesoris ya, kasih apa, tembak pemati, pemati korek ya, korek penting. Ini masih kayak gini statusnya. Pokoknya istimewa barangnya, masih orinan ya. Ini yang belakang juga sama remnya, yang belakang gini mekanismenya, turun ke bawah. Bentar. Dari sini koloman. Ini juga bro, sadel itu 900. Sadel itu 900, Pak. Sadel itu 900. Wah, kayak gini aja 900 teman-teman. Makanya barangnya luar biasa, asli, mantap, asli ori luar negeri ya. Kulit kuda mungkin. Oh iya, mang ganti kira kan? Mang ganti kira kan terang mas. Ini juga ori-orinan. Kulit kulit asli ya. Masih ada KTP-nya, fotokopi KTP. Nah ini zaman dulu kalau lurah aja belum punya ini. Medono nggih. Medono itu Kasultanan. Wah, orang-orang Demang, Bupati itu yang punya kayak gini zaman dulu. Jadi ini sangat luar biasa pada saat eranya. Nah, dilepas antara 11 juta sampai 12 juta. Kalau saya 12 juta, untung 1 juta. Gitu teman-teman, informasi kali ini barang-barang antik luar biasa. Ini ada listnya, pompanya ada. Gini-gini, ini belum kita coba, tapi ini masih ada magnetnya. Dan nanti kita coba, ini belum di finishing, kita nanti finishing lebih baik lagi. Silahkan yang minat bisa capri-capri ke saya konekkan ke pemiliknya langsung, atau bisa langsung ke pemiliknya. Oke, gitu, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.